Konsep digagas Polresta Padang dalam rangka kebutuhan masyarakat di hari libur yang berlokasi di pusat-pusat keramaian. Ini merupakan salah satu wujud nyata bahwa pelayanan dari Polresta Padang kepada masyarakat betul-betul prima dan tidak memandang waktu. Konsep diberi nama Polresta Padang Minggu Melayani, yaitu pelayanan pembuatan perpanjangan surat izin mengemudi, pelayanan SKCK, pengaduan laporan kehilangan, serta juga dapat memberikan laporan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekeliling mereka. Jadi konsep pelayanan ini digagas dari kita Polresta Padang dalam rangka satu, yaitu mendekatkan diri kepada masyarakat. Bahwa kebutuhan akan pelayanan kepolisian pada hari libur di tengah-tengah masyarakat di daerah-daerah keramaian itu sangat dibutuhkan. Kita membuat yang disebut dengan Minggu Melayani, yaitu membuat pelayanan SIM, pelayanan SKCK, pelayanan pengaduan, dan solusi masalah penyelesaiannya dalam bentuk palata mediasi. Masyarakat berada di lokasi bisa berurusan langsung di stand Polresta Padang. Program Minggu Melayani digelar setiap hari libur. Polresta Padang datang ke lokasi yang ramai dikunjungi warga pada hari libur, seperti kawasan Pantai Padang, Pasaraya, serta kawasan Gor Haji Agung Salib. Program ini merupakan salah satu wujud nyata bahwa pelayanan dari Polresta Padang kepada masyarakat betul-betul prima dan tidak memandang waktu meskipun di hari libur. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.